السلام الله تعالى عليكم ورحمة وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد نبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين الثاني غسل الوجه هذا فرضو ينقذ ودري كأن فرض, فرض وضوء هذا وجه Hmm, setelah kemarin kita sempat membahas tentang niat, di mana niat itu kita perinci menjadi tujuh bagian. Sekarang kita membahas tentang wajah, membasuh wajah. Uh, ini merupakan sebuah kewajiban juga, di mana apabila kewajiban ini ditinggalkan maka wudhunya dianggap tidak tidak sah. Ingat, di sini Musanif menyebutkan rasel. Rasel artinya adalah membasuh. Apa yang membedakan antara membasuh dan mengusap? Membasuh ada aliran air di sana, sedangkan mengusap cukup terkena basah-basah itu sudah dianggap sebagai usapan ya jadi harus ada aliran air entah itu dialirkan ya pokoknya ada aliran air begitu gak usah kita perdalam al wajah apa ini maksud dengan wajah dalam bahasa Arab disebutkan mata sulubihil wajah apa yang bisa kamu lihat saat kamu sedang berhadapan-hadapan dengan dia nah, dari sekarang dari bagian kepala saya ini apa yang bisa kamu lihat saat kamu sedang menghadap saya itu semua yang wajib terkena wudhu itu semua yang wajib dibasuh. Ya, itu semua yang wajib dibasuh. Bagaimana tafsirnya? Bagaimana perinciannya? Kalau dari atas panjangnya tulen, Tulan hmm. tulen, eh, tu, tulen, ma baina, ma baina, mana rasi, شعري الراسي ما بين منابت شعر الراسي الى منتهى لح يهي kemudian arban ini lebarnya ma baina udhunaihi ma baina tulan panjang atau tingginya dari atas sampai bawah itu sesuatu yang ada di antara tempat tumbuhnya rambut sini ila muntaha lihyahi sampai dagu atau akhir daripada kedua liha ini tulang liha ini tulang liha berhenti di sini kita sebut dagu lah biar teman-teman gak kebingungan dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu ya ini wajib terkena air semua dari sini sampai sini wajib terkena air semua kemudian lebarnya kanan kiri ha? arban antara kedua telinganya antara kedua telinga telinga sampai di sini ya sampai ini nih 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 Hah. biasanya banyak orang yang gak perhatian bagian putih-putih di sini tuh gak dibasuh bagian putih-putih sini antara rambut dan telinga itu banyak yang gak dibasuh di sini nih ya kan nah itu harus teman-teman perhatikan uh, lebih detail ya karena itu merupakan sebuah kewajiban sehingga semua yang termasuk dari awal tumbuh rambut, nah, awal tumbuh rambut ini tolak ukurnya adalah orangnya normal karena ada sebagian orang yang sama Allah ditakdirkan botak dari sini. Dari sini masih botak tumbuh rambutnya mulai dari sini, atau dari sini, atau dari sini. Apakah harus dibasuh dari awal tempat tumbuh rambut di sini? Ya, enggak. Tolak ukurnya adalah awal tempat awal tumbuhnya rambutnya orang normal ya gimana ya di sini hmm. gitu kalau botak full gimana sama kalau semisal ada orang yang punya kepala sebesar dia kira-kira rambutnya tumbuh di mana di situ ya begitu pula dagu ini nih 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 oke okay. fahim tom ini sudah jelas begitu pula segala hal yang ada di antara keempat sisi tadi itu antara sini 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 semua yang ada di dalam sini itu wajib dibasuh mau itu hajiban rambut-rambutnya juga dari alis atau hudep ini bulu mata atau rambut-rambut yang ada di pipi rambut-rambut halus atau even tebal itu juga harus di dibasuh ya kumis itu harus dibasuh jenggot itu juga harus dibasuh Nah, apakah jenggot kalau tebal harus dibasuh semua? Maka di sini ada perincian. Berbeda antara jenggotnya laki-laki dan jenggotnya perempuan. Kalau laki-laki diperinci. Kalau jenggotnya dia tebal, bagaimana? Kalau jenggotnya dia tidak tebal, bagaimana? Sebelum kita ngomongin tebal atau enggaknya, tolak ukur tebal atau enggak itu gimana? Para ulama menyebutkan, kalau semisal ada orang punya jenggot, kemudian Sisi dalam jenggotnya itu gak ada orang yang bisa lihat. Sisi dalam jenggotnya itu gak ada orang yang bisa lihat. Saking tebalnya jenggot yang dia punya, maka itu dianggap sebagai jenggot yang tebal. Kebalikannya, kalau bagian dalamnya itu masih bisa kelihatan, maka jenggotnya masih dianggap sebagai jenggot yang tipis, ya. Masih dianggap sebagai jenggot yang tipis. Lalu bagaimana perincian hukumnya? Kalau jenggotnya tebel, maka yang wajib dibasuh hanya bagian luarnya saja bagian luarnya saja. Kalau semisal jenggotnya itu tipis, yang wajib dibasuh itu hanyalah bagian eh ya, yang wajib dibasuh itu adalah keduanya. Luar dan dalam semua harus sama-sama terkena terkena air. Itu bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan bagaimana? Bagi perempuan mau tebel, mau tipis wajib dibasuh dua-duanya. Luar, dalam wajib. Kenapa? Karena tidak dianjurkan bagi seorang perempuan untuk memanjangkan apa memanjangkan jenggotnya bahkan dalam madhab kita disunahkan bagi seorang perempuan untuk memotong menghabiskan jenggot yang ada di wajahnya sebaliknya laki-laki laki-laki sangat 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 dianjurkan untuk berjenggot dan orang-orang seperti saya dan orang-orang kebanyakan di antara kita yang tidak berjenggot kita harusnya menganggap diri kita sebagai orang yang mukosir sebagai orang yang kurang dalam ibadahnya, kurang dalam effortnya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita menemukan banyak banget orang-orang yang justru jangankan berjenggot, bahkan mereka itu mengejek jenggot. Padahal mengaku Muslim tapi mengejek jenggot. Gimana ceritanya Ada orangnya Islam mengejek jenggot? Gak pantas. Rasulullah menyuruh hamba umat-umatnya untuk berjenggot. Sekarang muncul sebagian orang yang ditokohkan tiba-tiba menyebut jenggot begitu. Wallahiyadubillah. Wal Sehingga ketika kita orang-orang yang gak berjenggot Tiba-tiba diberi nasihat oleh orang-orang yang berjenggot Kamu tuh harusnya panjangin jenggot kamu Apa yang harus dilakukan? Ucapkan Jazakumullahu khairan Terima kasih sudah menegur saya Saya paham bahwa saya sadar penuh dengan kekurangan Maka dengan ini kami ucapkan Jazakumullahu khairan Gitu Oke, okay. itu adalah perincian perihal jenggot. Perihal wajah, apa ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Oke, okay. wajah sudah jelas-jelas, sehingga wajib semua dibasuh dari sini sampai di sini. Nah, banyak orang yang gak perhatian ketika saya datang ke masjid-masjid umum, kemudian wudhu. Itu orang tinggal gini doang, ini gini doang. Bro, bagaimana bisa begini doang? Ternyata sampai bawah. Oh, ini, kena hmm. semuanya. Makanya penting nih kalian belajar fiqh. Biar paham begini ya nih. Asalisu ini yadayni ma'al mirfaqaini. Adapun yang ketiga adalah membasuh. Ingat bahasanya, membasuh kedua tangan bersama. Berarti dihitung juga kedua siku. Sini sampai di sini. Tolak ukurnya adalah siku, ya. Tolak ukurnya adalah siku. Entah sikunya itu posisinya di tempat yang normal atau tidak. Contohnya, kalau di tempat normal, ya di sini. Ah, kita pakai lebih enak tangan kiri. Alhamdulillah siku saya normal posisinya di sini. Andai kata siku orang ada yang di sini, apa yang harus dilakukan? Apakah harus mengikuti tangan orang normal? Jawabannya tidak. Dalam mazhab kita, tolak ukurnya adalah siku. Dimanapun tempatnya. Kami tegaskan sekali lagi. Dimanapun sikunya itu bertempat. Misalnya Allah telah mencatat seorang hamba dilahirkan, sikunya ada di sini tangannya di sini, sikunya di sini. Maka dia cukup membasuh dari sini sampai di sini. Sikunya di sini ya sudah di sini. Sikunya di sini ya sudah di sini. Jadi tolak ukurnya itu sampai ke sampai ke siku. Kalau semisal ada orang yang sama Allah Subhanahu wa taala diciptakan tanpa memiliki siku gimana? Dia lurus terus gini. Maka diambil orang tangan orang yang kira-kira postur tubuhnya mirip-mirip sama dia, kemudian diukur diukurnya berdasarkan presentase bukan senti-sentian. Apa? Pakai presentase berapa persen posisi siku dari ujung tangan sampai ke sikunya tadi itu. Hmm, Fahim Tom? Insya Allah. Arjudan. Kalau kepotong gimana tangannya? Tadi kita udah bahas tentang siku nih. Sekarang pertanyaan kalau tangan nih. Ada orang kepotong tangannya di sini. Atau sama Allah dilahirkan memang gak ada tangan sampai di sini ya udah dari sini sampai siku. Kalau di sini ya sudah. Kalau ternyata segini doang, cukup sikunya jadi basuh. Sikunya habis ya sudah ujungnya aja dibasuh. Kalau ternyata saat tangan tangannya habis, maka diusap saja, disunahkan diusap, disunahkan di diusap ujung sini. Tidak wajib disunahkan, bukan dibasuh, di diusap, disunahkan di diusap. Ada lagi yang harus dibahas kuku. Nah, ini penting juga. Nih, kuku merupakan bagian dari tangan. Begitu juga dalam-dalamnya kuku yang masih bisa di diakses oleh orang yang normal. Gini, bagian bawah kuku itu kalau kotor, air gak sampai ke situ. Nah, ini gak sah nanti utuhnya. Maka wajib bagi teman-teman sekalian untuk memperhatikan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku tadi itu. Kotoran-kotoran ada di mana? Yang ada di bawah kuku ke tadi itu. Kalau kukunya panjang, sehingga kotoran-kotoran tadi itu gini ulang. Kalau kukunya panjang, kemudian mustahil air itu bisa mengakses tempat-tempat di bawah kuku, maka para ulama menyebutkan hukum memotong kuku baginya itu wajib dan meninggalkan pemotongan kuku. Hukumnya menjadi haram, apa dalilnya? malayatimul wajibu illa bihi wajibun segala macam hal yang apabila tampaknya dia sesuatu yang wajib apabila tampaknya dia tidak sempurna maka hukumnya juga ikut wajib itu nanti kaidah kita akan bahas kapan-kapan hmm begitu kotoran-kotoran tadi itu Imam Al-Bajuri kita ulas dari qaul mu'tamad. Qaul mu'tamad adalah pendapat yang terkuat dalam mazhab. Maka wajib dibersihkan pol-polan semua. Kotoran-kotoran sedikit tidak ada yang boleh, tidak boleh ada kotoran sedikit pun harus dibersihkan pol-polan. Itu qaul mu'tamad. Namun kita bisa mengamalkan pendapat lain. Yaitu pendapat dari Imam Al-Bajuri rahmatullah taala alaih beliau berkata, kalau semisal kotorannya sedikit saya katakan, kalau kotorannya sedikit, dan kotoran itu berasal dari orang yang memang susah sekali menghilangkannya gara-gara aktivitas-aktivitas kesehariannya yang memang mengharuskan dia untuk berkotor-kotor ria setiap hari seperti para petani, seperti abang-abang bengkel ya susah untuk menghilangkan di sini pol-polan kan maka itu dimakfu maka itu diampuni maka itu dimaklumi dan diperkenankan baginya kalau kotorannya dikit, Imam Az-Zamak eh, Az-Zarkashi maksud kami, Imam Az-Zarkashi dan Imam Al-Ghazali rahmatullah ta'ala alaihimah menyebutkan, walaupun kotorannya banyak, nggak perlu kita sebut khilaf di sini. Teman-teman masih Safina kok, pakai-pakai acara khilaf-khilaf. Oke, okay? begitu ya. Insyaallah, ta'ala ada pembahasan lain perihal tangan, nggak ada. Insyaallah, nah, yang keempat adalah mengusap usap. Kita bahas usapnya dulu. Mengusap itu berbeda dengan membasuh. Mengusap itu cukup sampainya basah-basahan usulul balal ila ra'si, sampainya basah-basahan ke ke kepala. Apakah harus digerakkan? Misal tangan kalian udah basah nih, basah. Apakah harus digerakkan begini? Jawabannya tidak. Cukup teman-teman begini aja. Itu selesai. Cukup selesai atau begini selesai sel selesai itu kalau kita bahas usapannya saja nah apakah harus mengusap dengan tangan jawabannya tidak mau kamu pakai kain basah diginikan itu cukup tapi saya selama ini selalu membasuh bukan mengusap sah tidak sah tapi kurang baik karena di dalam Al-Qur'an Allah menyebutnya pakai bahasa mengusap. sesuatu sesuatu dari dari kepala. Walau wahid. Bisa saja usapannya itu ke kulit. Bisa diusap ke kulit. Atau bisa diusap ke satu helai rambut saja walau wahid, walaupun satu helai. Ya. Kalau terkenal di Indonesia biasanya ini nyebut tiga helai ya kami sebut walau syaratan wahidan walaupun satu rambut saja dengan catatan rambutnya masih berada di wilayah kepala misalnya ada cewek-cewek yang rambutnya panjang kemudian rambutnya kan sudah keluar dari dari kepala sini kan terus teman-teman wudhu -teman, cukup mengusap ujung-ujung rambutnya gak sah gak sah harus dasar-dasar rambutnya yang masih di wilayah kepala atau Orang-orang yang ada di Afrika, atau mungkin saudara-saudara kita yang ada di Papua, mereka kalau menjangin rambutnya, ada dua model, kan? Ada yang panjangnya begini, ada yang dia itu cuma diem di sini, rambutnya panjang tapi rambutnya di, masih diem di sini. Maka bagaimana hitungannya? Hitungannya lihat, kalau rambutnya itu ditarik, itu kan sebenarnya rambutnya panjang, kan? Gara-gara keriting, keriting-keriting kecil, akhirnya dia ketumpuk di sini, nah, maka ujung rambut dari rambut yang ketumpuk di sini itu dianggap tidak cukup. Tidak cukup. Jadi yang harus dibasuh bagi orang-orang yang rambut afro gak sih namanya saya lupa. Saya keinget afro Luffy. Apa sih kok ingat One Piece mulu? Dah. Itu <tuh> itu <tuh> Itu harus yang dikenakan adalah bagian dasar-dasar rambutnya. Ada pertanyaan mengenai rambut? Mengenai kepala? nggak ada? Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Sudah. Al-khamisu ghaslur rijlaini ma'al Adapun yang kelima adalah membasuh kedua kaki bersama dengan kedua lutut. Eh bukan lutut. Saya lupa terus ini. Mata kaki. Kedua mata kaki. Pentol-pentolnya kaki itu harus dibasuh. Bawah-bawah kuku juga harus dibasuh. Segala macam hal yang tumbuh di kaki juga harus dibasuh. Seperti rambut. Atau mungkin biasanya ada daging tumbuh. Itu juga harus dibasuh semua. Ya. Hmm. Bahasan Basan kaki mudah lah insya Allah. Sekarang kita gak bahas sunnah. Karena kita bahas fardu. Ya. Saya disut tertibuh. Adapun ini adalah tertib. Apa yang dimaksud dengan tertib? Ya tertib. Runut meruntut tidak mendahulukan satu anggota daripada anggota yang lain. Misalnya, teman-teman ngurut, tangan dulu, baru wajah, baru kaki, baru kepala. Mana boleh? Mana boleh? Jadi harus run runtut. Kalau barengan gimana? Apa contohnya barengan? Misal teman-teman tangannya begini, kakinya dilentangkan. Kemudian setiap anggota tubuh yang harus diwudui itu, sudah ada orang yang akan mengudui teman-teman sekalian. Di atas sini, di tangan kanan, di tangan kiri, semuanya sudah ada nih. Dan di detik yang sama, dari awal sampai akhir, mereka menyelesaikan wudhu satu persatu itu barengan. Apakah wudhunya sah? Jawabannya tidak. Tidak sah yang sah hanya apa? hanya wajahnya saja. Yang dihitung sah itu hanyalah wajahnya, wajahnya saja. Kalau cebur gimana? Saya cebur 3 detik atau 2 detik, seret gitu. Kalau cebur sah. Kenapa? Karena di momen sepersekian detik 0,0001 detik itu sebenarnya ada urutan. 0,0001 detik ke 0, 000,1 itu wajah sudah terbasuh detik 0, 0,002 tangan tangan kanan terbasuh 0,03 tangan kiri terbasuh 0, 0, 0, 0, 0 kepala 0, 0, 0. tangan kaki kanan 0, 0, 0 kaki kiri jadi secara tidak langsung di sana sudah ada urutan walaupun hanya sepersekian detik sahaja itu kalau sub shower shower atau air terjun dari atas apakah itu sudah cukup tidak karena di sana tidak ada urutan kan jadi harus satu per persatu sudah sampai di sini insya Allah sudah fahim tum ahsan ahsan tum ah subhanahu wa taala min sawab subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ngantuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh